pada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, sebuah momen yang tak biasa terjadi di Kampung Cigadok. Pada malam puncak acara yang digelar 31 Agustus tahun 2024, Karang Taruna Kampung Cigadok menggelar pertunjukan musik rock yang menarik perhatian banyak lansia. Acara tersebut menampilkan penampilan band rock yang tampaknya berhasil menyita perhatian para penonton yang mayoritas berusia di atas 60 tahun. Ini merupakan kejutan mengingat musik rock seringkali identik dengan generasi muda. Beberapa penonton mengungkapkan betapa mereka sangat menikmati dan puas dengan penampilan band rock tersebut dan mengaku sangat mengidolakan Ahmad Albar dari band legendaris God Bless. Menurutnya, penampilan musik rock malam itu memberikan hiburan yang sangat berarti bagi mereka. Dan pada malam hari ini yang jadi unik untuk di wilayah Cigadok ini adalah para fans. Para penonton sendiri nih kebanyakan usianya itu udah di atas 70 ya, Pak. Di atas 70. Pak senang band, Pak? Ya, senang wae kena. Wah, nah ini yang jadi luar biasa nih. Hebat, luar biasa. Ini jarang-jarang ketika penonton biasanya anak muda, tapi di Cigadok Ciaro ini penontonnya memang ini sangat luar biasa. Dengan Bapak siapa, Pak? Siapa? Bapak sarang Bapak Sa? Oh, Pak. Pak, masih kena emut karena God Bless? Anya apa wae. Wah. Kerja mana, Pak? Kerja mana, Pak? Ah, kerjaan si elah-elah yang ningan rame, ningan baheula mah tuh. Oh, sepatu jangkung rame pinggang. Puskesmas. Ahmad Albar, Pak. Masih emut Ahmad Albar. Oh. Dari Bandung, Jawa Barat, Anas Nasrullah, Tasik TV mengabarkan.